dilakukan oleh kedua tim internal Raga. Tentunya akan saling dapat salam. Kita akan silaturahmi dengan begitu erat baik tim putra kelurahan satu maupun tim putra batin kini. Baru saja terlihat ada pemandangan cukup indah di arena pertandingan. Kita sampai play dilakukan oleh kedua tim. Sebuah wani lelah bawah akhir, bola mabuh oleh Darah Bojo. Oh, ini sebuah akhir, sebuah wani tak aram ini. Bojo, malam kami ucapkan kepada semua rekan-rekan panitia yang begitu baik bertugas baik di areal parkir di bagian tiket maupun loket dari VIP. Selamat malam juga jajaran ketua panitia yang begitu luar biasa terus mengawal jalannya pertandingan demi pertandingan yang disajikan di perhelatan Volleyball Pennai Cup edisi kedua. Kita masih melakukan pemanasan ringan mitra olahraga untuk sedikit menguras keringat. Sementara di kubu kelurahan satu sudah terlihat salah satu proses ini Radi. Lapis A kali ini harus didatangkan poster handal dari tim putra kelurahan satu. Tentunya akan menjadi turnamen ataupun pertandingan sangat menarik pada malam ini. Dan di kubu Justin Timo begitu komplit, beberapa pemain terlihat hampir 2-3 orang pemain jangkung yang dimiliki oleh tim putra dari Justin Timo. Seperti kami bilang tadi bahwa Justin Timo ini dalam bola yang sama mengikuti 3 turnamen sekaligus, baik di Raja Wali, di Kabupaten Dompu maupun di Perdana Cup edisi kedua. Thank you.
pertandingan mulai dari papan skor maupun hakim garis untuk standby di posisi masing-masing. Kami ulangi kepada seluruh para petugas pertandingan baik di papan skor maupun petugas hakim garis dan golbos untuk selalu berada di posisi masing-masing. Untuk olahraga sebelumnya kami akan membacakan dulu skuad ataupun taktika line up yang akan diturunkan oleh kedua tim baik dari Justin Timo maupun dari tim Putra Kelurahan Sapi. Pertama dari tim Putra Justin Timo menurunkan pemain Faisal nomor punggung 10, Jailani nomor punggung 9, Samsudin nomor punggung 13, Anas nomor punggung 5, Ipul nomor punggung 3, Anggi nomor punggung 8, Idhar nomor punggung 12, Danun nomor punggung 7, Adi Setiawan dan Ismail nomor punggung 0, libero Adi. Sementara yang bertindak sebagai pelatih dari tim Putra Justin Timo, Atalib, dan pelatih Mustaqim dan manajer tim Jufri. Lalu bagaimana kekuatan dari tim Putra Kelurahan Sapi Komitri? Sementara yang ada tim Putra Kelurahan Sapi pada malam hari ini juga turun dengan kekuatan penuh. Ada Adi nomor punggung 1, Eki nomor punggung 17, Abil nomor punggung 11, Irfan nomor punggung 10, Fadlo nomor punggung 5, Raji nomor punggung 8, Bayu nomor punggung 9, An nomor punggung 3, Bambang nomor punggung 7, Arif nomor punggung 13 dan bertindak sebagai libero, Falak nomor punggung 2 dan Fatur nomor punggung 6. Sementara pelaku Dudu Nawaddin asisten pelatih Jalur dan official manager Anas. Itulah jajaran data nama pemain maupun official dari Kelurahan Santu Bang Adar. Baik, ditolong lagi. Tentunya kami akan melaporkan secara langsung jalannya pertandingan pada malam ini. Nah, tidak sendiri yang ada yang membaca taktikal line up dari Tebang Santu merupakan komentator senior Bung Idris. Dan di meja komentator juga ada praktisi volleyball Dr. Randus Datu yang akan mencoba membaca irama ataupun taktikal dari kedua tim. Selamat malam, Bung Datu. Mainkan dulu mesinnya, Bung Cece. Official player ataupun perangkat pertandingan yang akan memimpin jalannya pertandingan di malam ini. Wasit 1, Dedy Hendra Sarjana Pendidikan Olahraga. Wasit 2, Ahmad Hujaji Sarjana Pendidikan. Sementara yang bertindak sebagai skor sheet, Junaidin Sarjana Pendidikan. Inspektur Pertandingan Agus Salim Sarjana Pendidikan. Yang bertindak sebagai Hakim Garis 1, Hendra Ardiansa Sarjana Pendidikan. Hakim Garis 2, YM 13. Sementara yang bertindak sebagai papan skor, Ramah dan Arga, Balboys, Pablo, dan Arjun. Sementara yang bertindak sebagai operator song adalah Bung Cece. Dan yang akan melaporkan jalannya pertandingan di gol pertama akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Idris. Silakan Bung Idris untuk laporannya. Baik, Nadar.
Makanya kita pun sedang melakukan ritual doa bersama, meminta keselamatan dan kemenangan tentunya. Karena memang pertandingan pada malam hari ini pun Andhar dan Mitra Olahraga, pertandingan hidup mati, pertandingan yang sangat krusial bagi kedua tim, baik tim Putra Kelurahan Santun maupun tim Putra Desa Timo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bolo. Dan sesaat lagi saya mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung pertandingan pada malam hari ini, dan dapat kami laporkan bahwa tim Putra Desa Timo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bolo menempati lapangan di bagian utara dan akan menyerang ke sisi selatan. Sementara di bagian selatan lapangan merupakan salah satu tim kuat yang dimiliki oleh Kota Demang, yaitu tim Putra Kelurahan Santu yang akan menyerang ke sisi utara. Teh Oriana Buaro. Nenek di harus jarak. Ilo ketinggalan. Ngena tangga tolu lah oleh Batompu. Tahu tempat doon. Lompu final. Semifinal lah. Mandi lah. Seru aki. Kayaknya pada saya dulu. Baran letana. Ado Bali. Seru aki baran letana. Itu kak oke kanda itu bare. Ketua seru aki pada baran letana. Ini letana. Udah bagian takil tanah. Nggak sibuk. Ringak cerita kali. Kone aki caru. Iya. Kecewa lampai ta. Rapi sih. Ya iya iya lah. Sampai amin. Pak. Para senawan.